dari TKP dalam mengendalikan, melaporkan bahwa telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 1 meninggal dunia di rumah sakit di regional, 2 meninggal di TKP. Jadi kami di sini melakukan langkah-langkah yaitu mencari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Jadi itu saja pengetahuan dari saya selaku kepala Polres Samarinda. Bagaimana ke kronologis tabrakannya? Jadi ada kronologisnya itu kejadiannya kurang lebih jam 01.30. 01.30 antara 2 unit kendaraan roda 2 dari arah barat ke timur. Jadi pas tipenya terdapat di sini. Jadi berlawanan arah ini kendaraan. Ya, jadi itu kejadiannya kedua kendaraan ini berlawanan arah. Berlawanan arah yang mengakibatkan terjadi benturan yang mengakibatkan meninggal 2 orang di TKP dan 1 meninggal di rumah sakit. Dan sementara 1 lagi masih ada di rumah sakit. Dalam keadaan kritis. Di rumah sakit Bayangkara sementara dirawat. Nah, korban lainnya masih ada. Jadi ada pun korban 1, ada yang 1 karena jumlahnya 5 orang, 1 itu atas nama Fadil. Tidak ada luka, cuma sampai saat ini kita mau cari karena sampai sekarang pasangan Fadil itu melarikan diri pada saat setelah kejadian. Untuk kendaraannya sudah diamankan, Pak? Jadi, untuk kendaraan sudah ada di Polres Samarinda, kita sudah amankan tadi malam. Dan korban juga tadi malam kita sudah buatkan visumnya untuk ditujukan ke rumah sakit.